Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Benitorio. Nah, ini perbincangan kedua yang topiknya menarik sekali ya. Yang kalau kita ngomongin pangan tuh pasti itu adalah yang kita makan sehari-hari gitu ya. Nah, ini kita lagi ngomongin soal produk-produk daging, susu, dairy product ya, keju dan seterusnya yang selama ini banyak sekali kita impor. Jadi kita banyak sekali mengimpor produk-produk tersebut. Nah, ini saya menghadirkan saudara Hairil Basso untuk bisa cerita soal sapi, daging, susu dan lain-lain yang selama ini kita impor. Silakan. Siap. Perkenalkan, saya Hairil Abdi Basso, saat ini menjabat sebagai analis kebijakan muda bidang substansi kerjasama ekonomi Australia. Jadi betul kata Pak Benito, untuk wilayah Australia ini kami condong menangani kerjasama ekonomi terkait pemenuhan pangan nasional. Jadi kita dengan Australia itu mengalami defisit perdagangan dan itu paling besar kita impor adalah produk-produk pertanian dari sana seperti gandum, daging sapi, susu, kentang, wortel. Aduh. Yang sebenarnya juga kita produksi tapi memang spesifikasinya berbeda, jadi memang jadi kentang wortel kita dari Wonosobo masih kurang ya? Bukan kurang, tapi spesifikasi jenis kentangnya itu. Oh, untuk, jenisnya berbeda. Ya, yang untuk French fries yang kita makan di KFC, ya. McD itu sebenarnya bukan kentang dalam negeri, itu impor. Itu kentang impor ya. Karena memang setelah digoreng itu beda hasilnya, hasil akhirnya. Lebih renyah ya? Renyah. Kalau kentang kita kan lemes kan? Ya, seperti itu. Jadi dengan Australia kita saat ini sudah memiliki FTA dan memang dianggap paling liberal di antara FTA. Yang CEPA itu bukan Indonesia Australia. Sorry, singkatannya apa? Indonesia Australia. IACEPA, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership. Itu sama dengan free trade area enggak? Free trade area. FTA. FTA itu lebih liberal dari FTA. Jadi, oh, itu di atasnya ya, FTA ya. Jadi kalau free trade agreement itu kan ada PTA, FTA, CEPA. Jadi CEPA ini adalah yang paling liberal. Jadi yang pertama itu kita punya memang dengan. Kalau liberal artinya tarif biaya masuknya sudah sangat kecil ya. Betul. Tapi bukan cuma untuk kita buka ya. Bukan cuma untuk Indonesia membuka untuk Australia. Sebaliknya kita mengekspor juga kita ya. Kita pun mengekspor ke Australia itu udah dapat penurunan tarif 0% untuk 100% seluruhnya pos tarif kita udah 0% untuk masuk ke Australia. Tapi kembali lagi negara-negara maju itu memiliki strategi ya. Iya, strategi untuk non-tariff measures-nya itu, Bang. Dan jadi non-tariff measures adalah kayak proteksi ya. Betul, gitu. Betul. Jadi kita secara tarif udah nol masuk Australia tapi untuk non-tariff measures-nya kita masih harus berjuang untuk memenuhi standar-standar yang ditetapkan pemerintah Australia. Oke, sekarang kita back to tadi produk-produk pertanian yang kita impor dari Australia yang sangat besar itu ya. Nah, jadi Australia itu hampir dibilang 100% kita impor live cattle itu dari Australia, Pak. Live cattle itu apa? Ternak? Ternak hidup. Berupa apa aja hewannya? Sapi, kalau nggak salah domba juga ada. Domba. Kerbau kayaknya dipotong deh. Tapi yang paling besar itu memang sapi. Ya, sapi. Jadi live cattle dari sapi itu kita ngimpor sapi bakalan dari Australia kemudian itu udah berupa daging. Bukan, apa masih hidup. Asli? Oh, sapi masih hidup. Bakalan itu kalau enggak salah timbangannya 200 sampai 300 kilo terus masuk ke Indonesia, di Indonesia digemukkan. Oh, jadi pengemukan ya? Iya, feed lobber namanya. Jadi Indonesia ini karena tadi melimpah akan pakan, karena kita produsen sawit yang besar, kemudian palm kernelnya itu bisa dijadikan pakan untuk sapi. Jadi kita memang punya apa keunggulan komparatif itu untuk pakan, penyediaan breeder, pakan. Iya, ya, untuk penggemukan. Breedingnya. Breeding. Jadi kita datengin bakalan, sapi bakalan dari Australia, kemudian kita gemukkan. Jadi sapi remaja yang kita datengin. Betul, ya, kira-kira ya. Betul. Dia butuh berapa lama untuk bisa siap potong? Kalau tidak salah sekitar 6 bulan sampai setahun. Oh, 6 bulan sampai setahun ya. Jadi kasih pakan 6 bulan sampai setahun udah baru dipasarkan. Berapa kilo dia kalau menjadi sapi yang siap potong? Kan tadi ketika di sekitar 300 ya masuknya. Impor kan 200-an ya tadi ya. Iya. Itu sekitar 500 sampai 600 lah. Di daerah mana dikembanginnya? Oh, itu untuk breeder itu banyak di daerah Jawa Timur, daerah Banten. Banten. Terus di Lampung. Lampung. Iya. Jadi memang cukup besar potensinya untuk kita
Bahkan kita dengan Australia ada namanya kemitraan untuk live cattle partnership yang beberapa skemanya itu disebut sistem integrasi sapi dan sawit. Jadi bagaimana sapi itu diintegrasikan dengan perkebunan sawit. Oh, karena terkait pakan ya. Pakan, tadi. Iya. Jadi limbah sawit bisa dijadikan pakan untuk sapi. Nah, sekarang kalau kita bicara sapi ya, yang impor kita tuh begitu besar dari Australia. Apakah kalau secara geografis tuh Indonesia memang kurang cocok untuk pengembangan sapi? Secara geografis kita itu kan kita melimpah dengan pakan. Ya? Betul betul. Kita sebenarnya kekurangan untuk pedetnya itu apa, bakalan sapi bakalannya? Anak pedet. Pedet, iya anak sapinya itu. Nah mungkin kerjasama untuk pengembangan pedet inilah yang. Nggak, maksudnya kenapa kita nggak mendevelop sapi lokal kita kan? Mungkin dikawinkan sapi Australia dengan sapi lokal terus lahirlah bibit-bibit unggul lokal gitu. Nah, itulah yang kita harusnya lebih engage lagi dengan lembaga-lembaga penelitian kita, Pak. Jadi bagaimana itu yang masih kurang berarti. Betul, bagaimana BRIN ya menghasilkan ya. Iya, hasil-hasil penelitian orang pakar-pakar kita di BRIN itu bisa lebih diimplementasikan, Pak. Enggak berakhir di rak-rak buku aja gitu, Pak. Dan tentunya dengan kampus-kampus juga ya. Ah, betul, dengan kampus-kampus juga bagaimana hasil yang, karya tulis ilmiah, penelitian, yang punya riset ya. Betul. Apalagi yang punya fakultas pertanian, betul, fakultas betul, peternakan betul. untuk mendevelop sapi khas Indonesia ya. Betul. Dan jangan cuman hanya bentuk pilot project yang hanya skala kecil. Hmm. Mungkin kalau memang udah punya ini kita bikin skala ekonomi yang besar gitu, Pak. Jadi memang untuk menjadikan Indonesia ini swasembada daging lah. Kan kasusnya kayak misalkan kambing Etawa ya. Dia tuh kan kambing yang tadinya kalau nggak salah dari India atau dari mana. Terus dikawin. Terus dikawinkan dengan lokal. Hmm. Terus terjadi kambing lokal yang unggul kan ya. Betul. Yang artinya ciri khas Indonesia, tahan dengan tropis gitu kan. Terus satu lagi culture orang Indonesia itu kita belum ada luas. Bukan luas. Bukan budaya untuk memelihara hewan tuh skala besar. Hmm. Jadi kebanyakan petani-petani kita ya, paling itu 2-3. Jadi skala ekonominya tuh gurem tuh kalau disebutnya ya, petani gurem. Dan itu pun enggak bisa dijadikan patokan untuk menjamin ketahanan pangan, Pak, karena mereka kadang menjualnya ketika anak mau masuk sekolah atau anytime ya dijual ya. Iya, atau dia butuh apa baru dijual sapinya kan, bukan yang memang diperuntukkan berapa tahun jual kemudian. Jadi skala farming yang besar itu belum bisa. Lah, kan Indonesia tuh punya padang-padang rumput kayak di NTT misalnya ya, itu kan kondisi alamnya tuh mirip-mirip Australia. Apa nggak bisa misalkan dikembangin di sana perusahaan-perusahaan? Pasti bisa, Pak, pasti bisa. Cuman ya kembali lagi kemauan. Oh. Political will-nya ada nggak untuk itu? Terus pelaku usaha yang mau invest di situ ada nggak? Dan ketersediaan tenaga kerja di sana ada nggak? Teknologinya ada nggak? Karena itu investnya juga kan nggak kecil juga, Pak. Besar juga ya. Belum jadi, lagi pembebasan lahan ya. Iya, jadi banyak yang pembebasan lahan. Iya. Terus SDM-nya, teknologinya itu, padahal di kita tuh sebenarnya banyak kampus yang punya fakultas peternakan ya. Iya, Pak. Banyak. Bahkan di kampus kami tuh dulu di Unhas itu ada bahkan punya kandang sendiri, Pak, di dalam lingkungan kampus untuk. Tapi ya sebatas untuk penelitian saja. Jadi kita tuh masih kayak memisahkan gitu, Pak, antara dunia akademisi dengan implementasi. Padahal kan kebutuhan kita akan protein ya, kan daging itu tinggi. Cukup besar, iya, apalagi menjelang Idul Adha itu kan, Pak, daging itu Idul Fitri, Idul Adha itu kan kebutuhan daging melonjak tinggi. Iya, sapi sekarang bisa kisaran 20-30 juta kan? Betul, Pak. Bahkan beberapa tahun terakhir ini kita merasakan, Pak, kelangkaan daging sapi karena Australia itu mengalami bencana alam. Jadi banjir sama kebakaran yang melanda Australia itu sehingga populasi sapi mereka menurun. Itu membuat harga daging sapi itu naik berkali-kali lipat. Bahkan dengan harga tinggi pun belum tentu kita bisa dapat pasokan dari mereka karena memang jumlahnya yang terbatas. Nah, sebenarnya kenapa kita jadiin Australia sebagai sumber importasi utama? Karena kita ini adalah negara yang bebas PMK, Pak. Jadi sejak tahun 90-an itu kita PMK itu apa? Penyakit mulut dan kuku. Nah, jadi kita agak selektif memilih negara-negara yang menjadi sumber importasi kita. Nah, makanya kita memilih Australia itu karena mereka bebas PMK.
Adapun negara-negara yang karena kemarin Australia sempat shortage ya, apa keterbatasan pasokan, kita sempat melakukan mengambil kebijakan impor dari Brazil, Pak, yang kerbau ya, kalau nggak salah ya. Dari sapi. Oh, sapi juga. Sapi. Yang kerbau itu dari India. Nah, mereka dua negara ini, Brazil sama India ini belum bebas PMK. Nah, untuk memitigasinya itu, untuk bagaimana supaya PMK-nya tidak masuk, jadi dibuat itu daging-dagingnya, Pak, bukan live cattle yang masuk. Jadi daging-daging beku, jadi lebih mudah untuk memitigasi apa penularan penyakit PMK itu. Oke, tadi kita udah bicara tentang sapi Australia. Nah, kalau dari New Zealand itu apa sih yang kita impor? New Zealand, kalau New Zealand itu dairy product ya? Dairy product, betul. Karena New Zealand itu agak gimana, negara maju itu sangat, kalau nggak salah mereka punya act, undang-undang tentang kesejahteraan hewan. Jadi hewan itu harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Iya, kalau kita ada HAM, hak asasi manusia, mungkin di sana ada HAM hewan ya. Jadi ada hak asasi hewan. Jadi hah. Jadi di sana itu kalau nggak salah ada aturannya, mereka untuk sapi yang mau disembelih itu nggak boleh langsung sapi yang dari New Zealand yang disembelih, tapi harus keturunan keberapa baru bisa disembelih. Jadi kalau New Zealand, kalau udah tua bukan harus disembelih? Benar, harus disembelih sih. Cuman itu ada ininya lah, ada peraturannya lah di sana yang membuat sedemikian rupa sehingga hewan itu merasa apa ya? Yang nggak merasa sih ya, lebih hewani lah ya. Jadi kalau dari Selandia Baru itu kita banyak impor dairy product. Apa aja sih dairy product? Dairy product itu bermacam-macam, Pak, kayak keju, susu bubuk. Jadi ada investor terbesar dari Australia, itu bentuknya seperti koperasi ya, Pak ya. Jadi New Zealand. New Zealand Fonterra Brand Indonesia itu perusahaan terbesar di New Zealand itu udah buka berinvestasi di Cikarang, Pak. Jadi mereka cukup besar mengimpor produk-produk turunan susu dan produk. Jadi mereka perusahaan New Zealand buka di sini sebagai importir. Iya betul. Mereka jadi mengimpor produk-produk susu dari New Zealand. Kemudian mereka juga punya CSR, Pak. Tapi mereka lebih menyebutnya komitmen. Jadi ada kemitraan yang mereka lakukan di padang panjang dengan peternak. Ya, untuk pemanis lah ya, 2,5% kalau di Islam itu kan zakatnya ya. Tapi itu sebenarnya menarik, Pak, karena kan Fonterra ini koperasi ya, Pak ya. Tapi dia adalah perusahaan solid tapi ya. Terbesar di untuk produksi susu di dunia, Pak. Nah, bagaimana kita bisa belajar tuh bagaimana menciptakan ekosistem industri susu seperti Fonterra ini, Pak? Jadi luar biasa ya, negara kecil tapi menjadi produsen susu terbesar di dunia. Betul, Pak. Berarti mereka sangat produktif ya dari sisi produknya, betul, teknologinya mungkin ya. Karena beberapa negara besar seperti India yang produksi susunya besar itu, tapi mereka juga konsumsinya besar. Jadi mereka memproduksi susu dalam skala besar itu untuk kebutuhan dalam negeri. Kalau New Zealand ini karena mungkin jumlah penduduknya yang nggak banyak, ya. Banyak, jadi sisa susu itu apa produksi susu itu banyak di mirip CPO kita ya. Betul. Cuman kalau susu kan nggak ada black campaign ya, karena everybody drink milk gitu ya. Dan jenis sapinya mungkin ya sama ya, nggak menjadi kompetitor untuk mereka gitu. Nggak semua negara bisa miara sapi ya. Betul. Jadi mungkin tadi persoalan mindset di Indonesia ya. Jadi Indonesia itu sebenarnya has everything, but ya still not custom to have such a big farming ya misalnya. Jadi untuk karena kebiasaan kita tipikal petani kita kan gurem ya. Jadi kalaupun punya ternak sapi misalnya paling 2-3 ekor. Padahal sapi itu bisa biogas juga kan ya, kalau betul, skala besar kan? Biogas. Skala kecil pun bisa, Pak. Jadi di beberapa daerah yang pernah kami kunjungin, termasuk di Padang Panjang itu, mereka sudah memikirkan bagaimana untuk kotoran hewan mereka itu bisa dimanfaatkan kembali. Jadi mereka membuat semacam apa ya, safety tank untuk menampung kotoran. Enggak, artinya begini, kalau saya membayangin kalau misalkan ada big peternakan besar. Oh, oke. Okay. Ya kan, misalkan ada pengusaha yang investasi, terus perguruan tinggi juga support teknologinya, terus wilayah pasti ada kayaknya di Indonesia ya. Pasti. Kembangan misalkan sampai 100 ekor sapi, terus dari kotorannya juga bisa menghasilkan biogas. Artinya di situ tercipta ekosistem kemandirian ya. Jadi mandiri energi tadi nanti tercipta, terus mandiri supply daging sapi ya.
terus pastinya juga penyerapan tenaga kerja. Betul. Dan seterusnya. Jadi mungkin barang-barang yang masih kita impor ini perlu dipelajari ya, apakah bisa didevelop di sini ya di Indonesia, sehingga tadi menyerap tenaga kerja, terus supply juga lebih aman, karena tadi kalau hidup kita tergantung sama Australia, tiba-tiba Australia ada shortage ya, harga daging menjadi betul begitu mahal, berapapun mereka nggak mau jual ya. Iya, misalnya karena kayak mereka juga butuh kan. Iya. Apalagi sekarang ini Pak, kita kan menghadapi yang namanya krisis apa, perfect storm kata orang, apa badai sempurna. Jadi kita sekarang menghadapi krisis energi, krisis pangan, krisis finansial. Jadi ya kita harus beberapa negara itu ya udah mulai mengamankan masing-masing, Pak. Jadi mungkin jadi kita harus membangun kemandirian gitu ya mulai sekarang ya. Ya mungkin besok kita ingin impor pun negara lain belum tentu akan menjual. Termasuk kasus beras itu ya. Betul. Kita kan impornya tuh masih dari Thailand, Vietnam, bahkan Kamboja ya. Saya membayangkan dengan climate change misalnya tiba-tiba terjadi panen gagal di negara-negara impor, importer ya. Kita akan kesulitan kan. Betul. Karena sekarang 275 orang Indonesia makan beras. Iya, apalagi kan untuk daerah-daerah yang dulunya nggak makan nasi pun jadi makan nasi, makan nasi ya. Di Papua dulu makan papeda kan, makan sagu karena ada akulturasi ya, beras berubah murah, jadi beras. Iya. Ya jadi memang ini soal pangan ini menjadi sesuatu yang krusial ya. Betul. Karena setiap orang harus makan dan betul, dan negara harus memikirkan untuk membangun kemandirian di bidang pangan. Ya tadi juga dengan bidang energi ya, terus juga tadi krisis finansial. Yeah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan bagi para pemangku pimpinan ya. Yeah. Terus kampus-kampus yang besar-besar, yang luar biasa itu juga harus bersinergi juga ini, pemerintah harus mendorong adanya sinergi. Sekali lagi sekarang udah ada BRIN. Jadi bukan cuma moto ya Pak ya, moto sinergi, tapi sinergi itu benar-benar terimplementasi. Kita laksanakan ya, kita laksanakan. Ini kan dari sisi riset sudah ada BRIN yang lebih terpadu. Terus kampus-kampus, apalagi kampus-kampus besar yang punya sumber daya, laboratorium teknologi, terus para pengusaha juga harus ya ini, bahwa barang-barang yang kita impor ini kenapa nggak kita develop, kita produksi sendiri di sini ya, sehingga kita menjadi bangsa yang lebih mandiri, terus mengurangi impor yang mengeluarkan devisa negara ya, dan nantinya menciptakan penyediaan lapangan pekerjaan. Dan ini Pak, perlu kita antisipasi juga, petani-petani kita itu kan sekarang udah mulai banyak yang angka usia kerjanya itu yang udah tua ya. Dan anak-anaknya itu kebanyakan tidak mau lagi, malu untuk jadi petani Pak. Iya, jadi betul, mungkin kita harus membangun image baru terkait petani ini Pak, sehingga generasi muda itu tertarik untuk jadi petani. Kalau di luar negeri kan petani berdasi Pak, kalau di sini bahkan kalau di Jepang digaji. Makanya kalau di sini image-nya petani itu ya orang kaum marginal, orang miskin. Jadi mungkin itu juga yang perlu kita perhatikan Pak. Padahal kita makan setiap hari ya, makan nasi gitu sehari 3 kali ya gitu. Terus berasnya mau dari mana kalau nggak kita betul bangun orangnya nggak mau jadi petani lagi ya gitu. Termasuk ya, termasuk kita-kita ini ya, udah gak mau jadi petani, itu kan bahkan problem. IPB pun banyak diplesetin kan. Apa plesetannya? Ya, kita sama-sama tahu Pak ya. Itulah. Jadi ya, memang harus diperhatikan, cukup kompleks sih Pak. Selain ya, itu masalah kompleks. Iya. Tapi yang kompleks ini kan harus diurai sedikit demi sedikit kan. Sehingga paling gak misalnya selama ini kita impor sapi banyak banget, sampai berapa sih? Sampai berapa ton per tahun? Impor sapi kita itu cukup besar Pak, saya lupa catatannya, tapi memang mengalami penurunan untuk sapi hidup ya dari Australia itu mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Jadi kita banyak mengimpor dari Brazil untuk mensubsidi. Jadi penurunannya tuh karena beda negara importirnya ya. Iya. Bukan karena kita mendevelop peternakan kita sendiri ya. Enggak, jadi diverse aja dari Australia ke Brazil dan Indonesia. Nah, itu mungkin yang harus jadi perhatian, bagaimana kita bisa membangun kemandirian pangan kita ya. Betul. Kita bisa punya peternakan sapi sendiri, apalagi tadi kernel CPO itu adalah pendukung pakan sapi yang melimpah di sini kan. Jadi mungkin ya seperti Bapak tadi sampaikan, potensi di luar Jawa itu masih besar Pak. Jadi mungkin kita harus melihat membangun Indonesia ini secara menyeluruh Pak. Jadi
kayak NTT punya savana yang luas, kita bisa arahin ke sana untuk pengembangan sapi yang berbasis savana kan, padang rumput, atau ke Kalimantan atau Sumatera untuk pengembangan sapi yang terintegrasi dengan sawit tadi. Jadi memang sudah saatnya kita melihat Indonesia secara menyeluruh gitu Pak. Benar lah konsep Pak Jokowi untuk memindahkan ibu kota ini Pak. Setuju ya, jadi supaya tidak terstop di Jakarta yang udah crowded ya. Mudah-mudahan nanti di Penajam Pasir Utara itu ibu kota baru Nusantara bisa berkembang dan memeratakan pembangunan di Indonesia. Betul, ya. Jadi orang nggak berduyun-duyun masuk Jakarta gitu. Kalau kalau kata lagu Kuslus, siapa suruh datang Jakarta? Jadi kalau dulu zaman SBY itu kan ada MP3EI kan Pak, Master Plan Pengembangan ini apa nasional. Jadi itu udah mengklaster-klaster Pak. Jadi untuk Sumatera itu memang koridor-koridor dulu dibuat. Itu sebenarnya udah tepat ya. Iya Pak, itu harusnya diterusin. Diterusin ya. Ya jadi mudah-mudahan ini perbincangan pagi ini bisa menjadi masukan ya bagi pemangku pimpinan, pemerintah daerah, universitas, para pengusaha bahwa kita harus membangun kemandirian kita ya di bidang pangan, di bidang energi, itu dua hal yang sangat-sangat krusial dan Indonesia dikaruniai negeri yang sangat luas, penduduk yang sangat banyak, angkatan kerja yang sangat banyak juga, kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Jadi semuanya ini kalau kita kelola, insya Allah kita bisa menjadi negara yang mandiri, bahkan menuju negara superpower ya. Gimana untuk closing, ada yang mau disampaikan? Jadi kita sebagai apa generasi penerus ya memang harus memperhatikan itu Pak, dan memang harus ada political will yang kuat sih Pak untuk mendorong terwujudnya mimpi kita itu Pak, untuk mewujudkan kemandirian pangan energi kita, karena memang potensinya banyak Pak. Untuk energi renewable kita udah nggak usah disebut lah, semua ada di semua sini, ada ya di Indonesia ya, matahari, angin, iya, gas bumi ya kan, gas bumi, biomas untuk sampah, semuanya bisa kita buat jadi energi Pak, gelombang laut, air ya, semua ada, semua di ada di sini. Untuk pangan juga kita wah udah bisa dibilang semua ada lah Pak, bahkan sebenarnya Pulau Jawa itu dengan julukan Jawa Dwipa itu harusnya menjadi sumber pangan ya. Betul. Sawah-sawah tanah yang subur itu harusnya padi-padi di situ tumbuh ya. Betul, Pak. Bukan di develop jadi industri. Betul. Dan perlu diingat, negara kita ini pernah diperebutkan oleh negara-negara Eropa Pak. Bahkan yang men-trigger mereka untuk menjelajah dunia ini kan mencari rempah-rempah. Ya, jadi betul, kita harus sadar bahwa kita itu punya banyak potensi yang harus diolah gitu Pak, dikelola. Dan bahkan kekayaan rempah Indonesia itu dulu menjadikan VOC sebagai perusahaan terkaya yang asetnya bahkan sampai sekarang pun belum ada. Belum ada yang menyaingin. Bahkan kalau perusahaan-perusahaan multinasional digabung ya, iya, kayak Microsoft, Facebook, many things tuh. Iya. Nggak bisa menandingi VOC. Sebegitu kayanya Pak. Itulah Indonesia. Dari rempah saja ya, padahal tuh mereka dengan rempah. Jadi ini sebenarnya Indonesia tuh di amanahi untuk menjadi rahmatan lil alamin. Kalau dari sudut pandang saya ya. Karena negeri ini dikaruniai kesuburan, kekayaan alam yang melimpah, penduduk yang besar. Jadi semuanya tuh ada, kalau kita mau bikin apa aja ada kan. Betul. Kalau Malaysia itu kan dia maju mungkin ya industrinya, tapi kekurangan tenaga kerja. Ya mereka disokong dari Indonesia Pak. Jadi ya makanya kalau kita lihat dalam negeri kita, negara kita, kita ini negara yang dikaruniai gitu loh. Jadi kemarin saya sempat dengar berita Pak, negara bagian Sabah di Malaysia itu khawatir dengan pemindahan ibu kota ke Nusantara karena mereka khawatir tenaga kerja yang sebelumnya dari Indonesia masuk ke Sabah untuk mendukung perekonomian mereka itu akan memperoleh pekerjaan di Indonesia karena kan ibu kota baru ya, karena iya, kan pasti akan menyerap banyak sekali tenaga betul, kerja. Bukan cuma ibu kota baru, pasti daerah-daerah di sekitar akan berkembang tumbuh, ya. Iya, akan tumbuh Pak. Dan di situ kerja, tanahnya masih luas, iya, alamnya masih subur kan. Iya. Dan domino efeknya itu akan banyak sekali ya dengan ibu kota baru Nusantara. Sebenarnya kan nggak mau merantau kan Pak. Kalau bisa di negeri sendiri, kenapa harus merantau jauh ke negeri orang kan Pak?
Atau kalau bisa di daerah sendiri, kenapa harus ke Jakarta kan? Betul, betul. Nah, jadi saatnya gula-gula itu dibagi, Pak. Ketika gula itu dibagi, semutnya akan menyebar kembali. Di seluruh Nusantara ya. Betul, nggak berkumpul di Pulau Jawa. Tepatnya di Jakarta. Karena di Jawa sendiri banyak yang kosong loh. Oh gitu, Pak. Iya, karena semua orang lari ke Jakarta. Jadi kalau kita lihat Jawa Tengah itu ya, saya lihat rumah-rumah tuh banyak yang ambruk karena nggak berpenghuni. Karena ke Jakarta ya. Iya, anak-anak mudanya ke Jakarta semua. Betul, 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 betul. Sawah-sawah ditinggalkan. Ya, jadi ya kuncinya bahwa kemandirian bangsa itu sangat mungkin ada di Indonesia ya. Karena Indonesia dikaruniai negeri yang semuanya ada di sini. Dan kalau kita jadi negara maju dengan penduduk Muslim terbesar, kita bisa menjadi apa yang Rasul sebutkan menjadi rahmatan lil alamin. Jadi mudah-mudahan dengan kemajuan Indonesia, kemandirian Indonesia, Indonesia itu bisa menjadi rahmat bagi negara-negara lain gitu ya. Siap, betul, Pak. Jadi besok tidak ada lagi istilah negara kepulauan terbesar di dunia impor garam ya kan. Ya. Negara agraris terbesar impor beras. Jadi udah saatnya kita untuk bangun dari tidur kali, Pak ya. Gitu. Bahwa kita tuh sebenarnya punya semuanya. Punya gitu. Semuanya ada di sini ya. Yang perlu dikelola gitu. Ya stoplah lihat keluar, melihat negara lain yang sebenarnya kita punya semuanya di sini, Pak. Betul, betul sekali itu. Saya sangat setuju. Jadi enggak ada lagi minder-minder itu, Pak. Betul, betul. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi trigger bagi pemerintah daerah, pengusaha, kalangan akademis ya, kampus-kampus yang sudah punya nama itu juga berkontribusi, terus masyarakat juga ya, para pemuda, NGO, janganlah kalian itu diperalat ya oleh negara-negara maju untuk menjelekkan Indonesia. Dengan dikasih dana terus bikin black campaign itu, karena saya dengar juga datanya dari para NGO yang ada di sini. Tapi memang kan itu udah dari dulu, Pak. Sejak zaman penjajahan kan semua jumlah orang Belanda yang datang ke kita kan cuma seberapa, Pak. Ya karena dukungan orang-orang yang ya mudah-mudahan dengan kesejahteraan yang makin meningkat, kesadaran nasionalisme yang makin meningkat. Betul. Juga hal-hal seperti itu bisa dikurangi, bahkan bisa hilang dari bumi Indonesia ya. Karena kalau Indonesia maju, kita semua akan bahagia, kita semua akan mendapatkan hasilnya. Iya. Dari kita dan untuk kita gitu, Pak. Oke. Siap. Terima kasih saudara Khairil Abdi Baso untuk diskusi kita pagi ini yang mudah-mudahan Yuci bisa memberikan pencerahan. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.